just to stay in the game. I try to stay away and remember my name, but everybody changing and I don't feel the same. Pemirsa dimanapun Anda berada, semoga kabar baik selalu bersama Anda. Dan senang sekali Serawung Karya Bakul Persembahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta kembali hadir untuk menemani segala aktivitas Anda. Dan kali ini bersama saya Indra Sasortomo yang berada di Mayosotis Coffee and Eatery. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak Delailah yang sudah membuka acara dengan membawakan lagu yang membuat kita jadi semangat ya hari ini. Dan hari ini spesial sekali, jadi Serawung Karya Bakul ini selalu menghadirkan topik-topik yang menarik untuk kita bahas. Nah, hari ini kita akan membahas tentang peningkatan penggunaan produk dalam negeri P3DN, ini khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita akan membahas topik tersebut bersama tiga narasumber yang luar biasa yang sudah hadir bersama kita di sini. Saya akan langsung perkenalkan. Yang pertama narasumber kita adalah Insinyur Syam Arjayanti, MPA. Beliau adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Halo Ibu Syam, apa kabar? Halo Mbak Idri. Salam sehat juga. Semangat. Semangat. Sama gaspol, satu lagi ditambahin. Gaspol. Kayak episode yang sebelumnya ya. Dan iya, saya juga ingin menyapa RM Sinar Biatno Janat SE, beliau adalah Wakil Ketua Komisi B DPRD DIY. Pak Sinar, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, kabar baik, Mbak Indri. Selalu salam gaspol juga ini ya. Gaspol. Iya, dan narasumber kita yang selanjutnya adalah Bapak M. Ivan Kurniawan ST, beliau adalah owner dari Kiwa Shoes. Pak Ivan, apa kabar? Kabar baik, pastinya Mbak Indri. Pakai Kiwa Shoes dong hari pastinya ini. Baik, ini topik yang sangat menarik sekali, bagaimana pemerintah ini membuat program yang kita harus sama-sama dukung. Kita juga harus mendukung program P3DN ini, program peningkatan penggunaan produk dalam negeri khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun itu akan berhasil apabila kita membuat produk yang bisa dicintai oleh yang mau membeli ya, oleh customer kita. Nah, salah satu caranya adalah dengan kita harus mengurus sertifikat TKDN. Nah, seperti apa itu kita akan langsung nanti kulik bersama, kita akan ngobrol bersama tiga narasumber di sini. Saya mau ke Bu Syam terlebih dahulu. Ya. Bu Syam, sebenarnya program P3DN ini sejak kapan dan sebenarnya program P3DN ini apa sih, Bu? Kita pengen tahu nih informasi dengan tentang program P3DN ini. Kalau program P3DN sebenarnya itu sudah lama digaungkan dan ya, sudah ada undang-undangnya juga. Itu sejak tahun 2014, wow, ya, undang-undang nomor 3 nomor 2014. Tetapi gaungnya itu semakin digaungkan kembali oleh Bapak Presiden dengan instruksi Presiden nomor 2 tahun 2022 ya, untuk P3DN ya ini. Jadi dari instruksi Bapak Presiden salah satunya bagaimana pemerintah dan juga badan usaha milik negara maupun badan usaha milik daerah
serta masyarakat itu mulai harus memanfaatkan produk-produk dalam negeri. Jadi kalau kita bicara di OPD kami, di Disperindak misalnya, di Disperindak Daerah Istimewa Yogyakarta, ada pengadaan barang dan jasa. Nah, ini diwajibkan untuk memanfaatkan produk dalam negeri terlebih dahulu. Pengadaan produk barang dan jasa ini sangat menarik ya. Kita harus memprioritaskan pemakaian produk dalam negeri. Dan ini kita harus support kalau semuanya begitu, insya Allah nanti juga akan sukses program tersebut. Tapi juga dalam memilih-milih produk pastinya juga harus ada seleksinya ya. Itu nanti kita akan bahas bersama ya Ibu Syam ya. Kemudian saya mau ke Bapak terlebih dahulu. Jadi ini memang sangat menarik ya, bagaimana pemerintah ini mensupport yang sangat luar biasa ya terkait dengan program P3DN ini. Nah, Pak Sinar, saya mau tanya nih, bagaimana tanggapan Bapak terkait dengan adanya program P3DN ini? Ya, terima kasih Mbak Nuri. Ya, saya kira memang sudah saatnya ya. Sudah saatnya, apalagi tadi disampaikan oleh Bu Syam, P3DN ini apa tadi, peraturan perpres atau apa tadi? Impresnya sudah sejak 2014 ya, artinya sudah cukup lama. Yang mana kemudian baru di era Presiden Jokowi inilah digaungkan lagi. Artinya ya dari 2014 sampai ke periodisasi 2022 ini ya cukup kurang, mungkin kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Ya saya kira dengan digaungkannya kembali dengan Bapak Presiden ini, saya kira ini juga bisa kemudian memberikan semangat, kemudian juga bisa memicu motivasi bagi para, khususnya ya kalau bicara DIY ya, para UMKM kita yang kemudian bergerak di bidang ya produk-produk hasil produksinya ya di bidang produk-produk yang memang muatan lokalnya cukup tinggi ya. Oleh karena itu saya kira ya pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam ini lewat Dinas Perindustrian dan Perdagangan ya salah satunya, dan juga mungkin instansi terkait lainnya ya, saya kira P3DN ini harus terus digaungkan, terus kemudian diwujudkan ya, tidak hanya sekedar kemudian dijadikan slogan semata, tapi betul-betul ya secara realitas diimplementasikan dalam setiap kebijakan, arah kebijakan pemerintah daerah kan begitu. Sehingga harapannya ya apa yang menjadi semangat dari apa instruksi Bapak Presiden ini ya betul-betul kemudian bisa terimplementasikan, terrealisasi sampai ke daerah. Saya kira itu Mbak. Baik, karena memang kalau program ini sukses nantinya juga akan memperkuat pasar mudik kita juga ya, perekonomian kita juga ya. Kalau di DIY sendiri ini angkanya berapa Pak untuk penggunaan produk kita sendiri dalam negeri? Ya saya kira mayoritas apalagi kalau segmennya UMKM kita ya. Apalagi UMKM mayoritas, mana banyak sekali ya, di DIY. Ya contohnya aja batik ini kan, meskipun batik ini juga diproduksi bahan bakunya ya ada yang kemudian masih impor ya, khususnya berkaitan dengan bahan-bahan pewarnaannya kan. Tapi paling tidak muatan dalam negerinya cukup tinggi batik ini. Salah satunya termasuk nanti sepatu dari Mas Ivan ya. Nah, saya kira batik dan juga nanti mungkin sepatu ini, saya kira ya pemerintah perlu kemudian hadir untuk mendorong, menyemangati, mensupport, syukur-syukur juga memfasilitasi kan begitu, sehingga juga teman-teman UMKM kita yang sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa eksis, untuk bisa tingkat kontinuitas produksinya sudah relatif bisa terjaga dengan baik, ya tentu pemerintah daerah harus mensupport itu. Iya, dan pastinya support tersebut sangat kita rasakan dampaknya. Dan ini sebentar lagi saya akan mau tanya ke Pak Ivan nih, bagaimana kan memang harus ada sertifikasi TKDN ya, untuk memang produknya ini bisa dicintai oleh masyarakat juga ya. Nah, seperti apa proses dari sertifikasi TKDN itu? Sabar dulu pemirsa, kita akan jeda dan saat lagi kita akan kembali. Jangan kemana-mana setelah pariwara yang berikut ini. Dan tunggulah aku di sana.
warga masyarakat Yogyakarta untuk bangga buatan Indonesia. Mari kita cintai produk buatan dalam negeri, khususnya produk IKM atau UMKM. Dengan membeli dan menggunakannya, agar perekonomian semakin maju dan masyarakat sejahtera. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di acara Srawung Karya Bakul. Dan tadi menarik sekali ya, kita sudah bersama Bu Syam, kemudian ada Pak Sinar, juga Pak Ivan yang sebentar lagi nih akan kita ajak ngobrol terkait dengan P3DN ini. Kalau kita pengen produk-produk kita dicintai oleh masyarakat dalam negeri begitu ya, kita ingin produk-produk dalam negeri ini berjaya lah di negeri sendiri, pastinya kita juga harus effort yang lebih, kemudian kita harus mengikuti tren market juga. Nah, salah satunya nih Pak, saya pengen Pak Ivan cerita dulu bagaimana proses dari Kiwashu sendiri ini terkait dengan sertifikasi TKDN, bisa diceritakan kepada pemirsa Pak Ivan? Ya, terima kasih Mbak Indri. Jadi awalnya itu Kiwasus adalah sebuah industri sepatu alas kaki yang kami buat tanpa pengalaman, tanpa knowledge. Dalam arti bagaimana membuat perusahaan yang baik, bagaimana apa sih sertifikasi segala macam. Kami belajar sendiri, kami belajar dari internet segala macam. Dengan bertambahnya waktu pada tahun 2021 itu saya dapat undangan untuk sosialisasi TKDN. Waktu itu masih pandemi, diadakan di Adi Sucipto. Karena konsep pertama sepatu Kiwa itu adalah, ini adalah sepatu lokal Indonesia dan kami harus melakukan sesuatu untuk meyakinkan bahwa sepatu lokal bagus itu ada di Indonesia. Tapi bagaimana kami membuktikan itu? Akhirnya setelah saya mendapat undangan TKDN itu, saya ke sana, kemudian di sana diberikan dulu apa itu konsep TKDN. Oh, ternyata TKDN itu adalah tingkat komponen dalam negeri. Nanti dari situ akan disertifikasi dalam sebuah produk itu ada berapa persen kandungan komponen dalam lokalnya. Pada saat event itu mereka memberikan gratis 8 produk dari setiap UMKM. Kemudian kami sangat tertarik, kemudian kami memberikan data-data yang dia perlukan. Jadi data-data yang diperlukan itu sekedar untuk sharing saja. Pada saat itu yang diharuskan bahwa si UMKM itu harus punya badan usaha, ya, punya struktur perusahaan, terus rantai produksinya, suppliernya, bahan-bahannya apa saja, sampai biaya-biayanya. Nah, kemudian kita berikan data-data tersebut, kemudian ada yang membantu kita. Pada saat itu membantu kita, Pak, ini kurangnya ini kurangnya ini, Pak, ini berapa, hingga akhirnya beberapa bulan kemudian baru keluar, Pak, ternyata untuk produk ini Bapak mendapat nilai 40% untuk sepatu jenis ini, 30% ini, 60% seperti ini, seperti itu, tanpa saya keluar biaya apapun saat itu. Ya, saya hanya membantu. Bukan membantu saja ya, jadi saya mensupport apa yang dibutuhkan supaya si surveyor ya waktu itu ya, surveyor atau Sukovindo saya lupa, itu mendapatkan nilai yang pas atau tepat dari sebuah produk. Jadi memang dibutuhkan angka yang pasti atau data-data yang jelas secara dokumentasi dan segala macamnya, seperti itu Mbak Indri. Kalau dilihat memang PR terbesarnya waktu membangun Kiwashus ini memang meyakinkan masyarakat Indonesia ya bahwa sepatu dari Kiwashus ini benar-benar berkualitas tinggi. Nah, setelah ada sertifikasi TKDN ini, apa dampaknya nih Pak yang sudah dirasakan? Dampaknya itu begini, saya Kiwashus alhamdulillah sudah menjadi lirikan dari instansi-instansi.
yang secara legal atau secara apa ya namanya ya. Oh, ini memang produk dalam negeri dengan dibuktikan ada sertifikasi. Iya. Jadi kami sendiri pun merasa bangga, ya ini produk dalam negeri gitu. Dengan kandungan TKDN sekian, sekian, sekian seperti itu. Kami mendapat banyak sekali tawaran-tawaran untuk ikut fashion show, pameran, seperti itu. Bahkan terakhir itu dari Malaysia. Sampai ya, ke luar negeri juga. Iya, pemerintah bahkan, Malaysia ya? Itu mencari produk-produk Indonesia yang asli Indonesia untuk dipamerkan di salah satu mall terbesar mereka di Kuala Lumpur. Ya, alhamdulillah Kiwasus masuk di bagian pencarian mereka. Wah, ini luar biasa ya kalau kita lihat cerita dari Pak Ivan ini, Bu Syam, ternyata kalau produknya sudah ada mengikuti sertifikat TKDN itu akan semakin banyak dampak positif yang tadi bahkan sampai market luar negeri didirik. Kalau instansi dalam negeri pastilah akan melirik. Karena kan memang kalau kita mau membeli produk dalam negeri, kita harus cek-cek juga nih. Kita juga milih-milih ya, ini udah sertifikat TKDN belum gitu ya. Nah sebenarnya kalau kita sendiri nih Bu, betapa pentingnya kita untuk melaksanakan P3DN ini. Kalau dari Bu Syam sendiri melihat betapa pentingnya ini Bu, TKDN ini. Jadi gini, TKDN tadi kan sudah saya singgung ya. TKDN itu merupakan salah satu komponen yang itu akan dipertimbangkan dalam pengadaan barang dan jasa. Jadi kalau kita ada pengadaan barang dan jasa, nanti itu akan dilihat berapa persen TKDN-nya. Jadi minimal 40% gitu ya? Mbak. Baik. Minimal 40% ya. Walaupun harganya mungkin lebih mahal dibandingkan barang impor, nih, barang impor, tetapi itu sudah ada aturannya. Jadi sudah ada aturannya, kita mengutamakan produk dalam negeri terlebih dahulu. Kalau produk dalam negeri yang 40% minimal 40% tidak ada, itu baru turun. Nah, jadi ini komponen 40% ya, belum ada. Harus dipenuhi dulu ya. Kemudian turun. Kemudian kalau komponennya itu tidak ada produk dalam negeri, komponen produk dalam negerinya baru itu bisa memanfaatkan barang impor. Itu pun harus ada izinnya. Kalau kita memanfaatkan atau kita mengadakan membeli produk dalam produk untuk pengadaan barang dan jasa, baik dari pemerintah, kemudian baik itu perusahaan swasta maupun negara. Nah ini kalau mau membeli barang impor harus ada izinnya. Jadi harus berizin dulu kenapa kok itu menggunakan barang impor. Jadi itu sampai ada pengawasan. Kalau di kami di Pemda DIY bahkan itu merupakan penilaian kita. Penilaian untuk P3DN, jadi dinilai setiap triwulan sekali itu ada penilaian kinerjanya. Ketat sekali berarti. Ketat sekali. Dan di di Pemda sendiri targetnya itu 77,4% tinggi ya? Dari total. Dari total anggaran pengadaan barang dan jasa. Jadi begitu besar peluangnya. Jadi kayak Pak Isan tadi yang memproduksi kiwa. Ini saya pakai kiwa dulu. Wah, ini Mbak Indri belum pakai kiwa ini. Habis ini Pak, habis ini ya pakai kiwa shoes ya. Ini harus di endorse Mbak Indri ini pakai kiwa. Jadi tadi benar apa yang disampaikan Pak Isan ya, dia memproduksi sepatu kiwa itu sekarang pimpinan-pimpinan OPD itu sudah dengan bangganya memakai, oh ini pakai sepatu kiwa, ini produk dari industri kecil menengah binaan kita. Dan dari Pak Ivan sendiri juga jadi ajang promosi juga ya. Betul. Semua OPD ini memakai. Hampir semua kepala OPD memakai. Jadi dari berbagai model. Jadi kita sudah kalau dulu kita bangga deh dengan misalnya ada kita merek-merek itu merek tertentu ya, tetapi kan kita sekarang malah takut nih jadi bidikan KPK enggak ya. Berarti Bu Syam, berarti engagement kita sendiri warga masyarakat Yogyakarta ini cukup besar ya untuk memakai produk-produk lokal ya. Harus, jadi kita harus bangga dengan produk kita. Jadi dari saya dari baju ini dari IKM juga. Wah, nah ini sepatu juga dari IKM.
Nah, ini juga dari wow, IKM. Wow, semuanya. Kalau Bu Syamin yang luar biasa ya. Ini supportnya untuk IKM from head to toe. Ini semuanya produk-produk IKM ini. Merepresentasikan support untuk IKM-IKM yang ada di Yogyakarta. Saya mau ke Pak Sinar. Pak Sinar, kalau Pak Sinar sendiri melihat, tadi kan sudah diceritakan Pak Ivan juga Bu Syam, ternyata engagement masyarakat Yogyakarta ini luar biasa ya untuk membeli produk-produk lokal seperti Kiwasius dari Pak Ivan. Kesiapan masyarakat Yogyakarta sendiri terkait dengan P3DN ini bagaimana Pak? Kalau Pak Sinar melihatnya. Saya kira kalau bicara DIY cukup tinggi ya antusiasmenya ya. Apalagi ya berkaitan dengan DIY ini kan apa namanya daerah istimewa yang memang unggulannya adalah usaha kecil menengah ya. Yang mana di dalamnya ada craft, ada ya salah satunya sepatu ini, kemudian fashion dan lain sebagainya. Sehingga saya kira tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah padam antusiasme masyarakat Jogja untuk kemudian membeli atau cinta pada produknya daerah sendiri kan begitu. Apalagi tadi Bu Sam selaku Kepala Dinas sudah memberikan contoh ya. Harus luar biasa. Ini role model kita. Patut dicontoh seperti Bu Sam ini. Saatnya ya kita semua warga Jogja, baik itu dari pemerintah, mungkin anggota DPRD dan juga masyarakat pada umumnya ya, sudah saatnya kita ikut mensupport ya, ikut kemudian memberikan semacam apresiasi lah pada para UMKM kita yang memang mereka ini adalah para pelaku-pelaku ekonomi lokal andalan kita ya. Saatnya masyarakat Jogja menghargai mereka-mereka untuk membeli produk-produk mereka. Iya. Dan sekarang juga kalau misalnya kita warga Jogja sendiri, Pak, kita kalau mau beli barang itu suka browsing dulu. Ini yang produk benar-benar lokal tuh mana? Karena kita juga ingin mensupport mereka ya. Kalau kita mensupport mereka tambah semangat, tentunya ini juga akan berdampak yang sangat positif juga banyak hal begitu ya. Nanti saya ke Pak Ivan lagi, bagaimana pengen tahu nih strateginya Pak Ivan sendiri dalam desain-desainnya seperti apa, menangkap peluang-peluangnya seperti apa, supaya nanti bisa menginspirasi pemirsa yang ingin juga membuat bisnis seperti Pak Ivan. Kita akan kembali setelah pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami pemirsa. Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai 97.000 industri kecil menengah dengan produk yang kreatif dan inovatif. Sudah saatnya kita menghargai karya mereka dengan bangga buatan Indonesia. Saya mengajak masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta, ayo mencintai, membeli, dan memakai produk lokal. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Perbincangan kita seru banget sampai enggak terasa ini ya. Tadi dua segmen tuh seperti cuman satu menit saja begitu ya. Pak Ivan, tadi ternyata banyak sekali dampak positif yang telah didapatkan dari Kiwasu sendiri setelah mengikuti sertifikat TKDN tadi ya. Saya pengen tahu nih, manfaat apa saja yang sudah didapatkan setelah tadi Pak Ivan mengikuti atau mendapatkan sertifikat TKDN tadi, Pak? Iya, manfaatnya banyak ya. Sampai luar negeri juga ya. Iya, luar negeri.
Saya balik dulu ke dalam negeri. Sebenarnya sebelum TKDN itu ada beberapa instansi BUMN yang mencoba untuk untuk menawarkan kerjasama. Tapi kembali lagi ke syarat yang tadi bahwa mereka tidak bisa langsung membeli atau mengorder tanpa ada sertifikasi. Tapi setelah ada sertifikasi ini mungkin akan dinego ulang lagi kesiapan dari kami, apakah kami akan memenuhi. Paling tidak kami untuk secara legalitas TKDN-nya itu sudah memenuhi. Seperti itu. Kemudian salah satu faktor yang kami suka dari TKDN ini untuk mencari event-event atau mendapat dukungan, supporting, bahkan pendanaan pun itu lebih mudah saya rasa sekarang. Memudahkan dengan, banyak hal, membukakan banyak jalan. Betul sekali, betul sekali. Itu kami dengan bangganya kalau kami membuat sebuah pamflet, brosur, kami selalu menampilkan berapa persen TKDN itu. Seperti itu. Kami sangat seperti suatu kebanggaan sekali mendapatkan sertifikasi TKDN seperti itu. Karena bagi kami juga bukan hal yang mudah juga gitu. Karena kesiapan dari kami itu memang harus bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Gitu, Mbak Indri. Kalau selain sertifikasi TKDN tadi, ada banyak hal juga yang memang kita untuk bikin produk Kiwa Shoes ini sukses ya. Strategi marketing apa, misalnya desain-desainnya mengikuti market yang sekarang atau apa gitu Pak, untuk mempromosikan lebih jauh terkait dengan Kiwa Shoes ini. Oke, untuk Kiwa Shoes sendiri dari awal kami mendirikan kami konsisten dengan kualitas. Kualitas ya. Terlihat kok Pak dari kejauhan aja udah kelihatan kualitasnya Pak. Kalau kayak gitu saya nggak pakai Mbak Indri. Iya, makanya sebenarnya Bu Syam saya tadi tuh mau nanya ini Bu Syam ini pakai sepatu apa ya, keren banget ternyata produknya dari Kiwa Shoes ya. Apa saja Pak? Iya, jadi kita lebih mengutamakan kualitas ya. Kami tidak mau yang mass product. Tapi akhirnya membuat kualitas kami tidak baik. Jadi pelan-pelan kami juga menambah produksi. Kami pelan-pelan juga untuk menambah strategi marketing. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa promosi sekarang adalah digital promosi. Jadi ya kami juga lebih giat lagi untuk mempromosikan Kiwa Shoes lewat sosial media. Lewat segala macam bentuk digital marketing seperti itu. Kemudian kami juga berusaha untuk mencari testimoni-testimoni. Tidak perlu testimoni dari orang yang terkenal, tapi dari pengguna pada umumnya saja. Bagaimana menggunakan Kiwa Shoes produksi dalam negeri, apakah nyaman, apakah tidak. Kalaupun kami tidak hanya mengharapkan yang baik-baik saja, kalau dia merasa ada saran kritik pun kami terima untuk perbaikan. Jadi seperti itu. Kemudian strategi berikutnya adalah sering ikut ke event-event acara yang sering diadakan luar biasa sekali sama untuk pemerintah sekarang. Dari segala kementerian, dari kementerian pariwisata, perdagangan, industri, koperasi, hampir semuanya ada. Bahkan kami yang kesulitan untuk sekarang kebalikannya ya, keteterannya. Keteteran sekali. Karena begitu habis event, otomatis demand itu muncul. Demand itu muncul, kami yang keteteran untuk memproduksinya. Dan kami pun juga tidak mau nguyo ya, yang seperti mengejar produksi, tapi kualitas kami takutnya menurun, seperti itu. Makanya ya, luar biasa sekali TKDN ini membuat kami kewalahan. Iya, tadi memang Pak Ivan menceritakan Bu Syam terkait dengan TKDN ini luar biasa ya, dampaknya sangat positif, bahkan sampai keteteran mengikuti banyak sekali dipermudah jalannya, kemudian membuka peluang yang sangat besar, lebih besar begitu. Nanti Bu Syam bisa menceritakan bahwasanya seberapa besarkah manfaat dan mengajak pemirsa semua ini untuk sama-sama ya meningkatkan produksinya untuk salah satunya ini dengan sertifikasi TKDN. Bisa disemangati Bu teman-teman ini pemirsa supaya ayo untuk TKDN. Jadi untuk teman-teman dari industri kecil menengah yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, ayo kita untuk mulai mempromosikan produk kita sendiri ya, produk-produk kita dengan mengurus adanya sertifikat TKDN. Dengan adanya sertifikat TKDN banyak manfaat, banyak manfaat. Jadi
Nanti mungkin saya ke belakang dulu Mbak Indri, ya. Saya ingin memberikan penjelasan apa sih TKDN itu ini. Sertifikat TKDN tadi apa yang disinggung banyak sudah kita ulas tadi ya TKDN. Itu apa sebenarnya TKDN ini? Itu penilaian Mbak. Misalnya saya contohkan tas ini ya. Tas ini. Ini akan dinilai bahan bakunya. Ini terdiri dari apa saja? Bahan bakunya terdiri apa saja? Kulitnya itu dari mana? Kemudian ini resletingnya dari mana? Iya kan? Nah, kemudian sesudah itu akan dilihat ya terkait tentang sumber daya manusianya. SDM-nya juga nah, dilihat. Nah, jangan-jangan yang mengerjakan bule-bule ini, nah, kan? Pasti. Nah, ini juga akan dinilai ini. Iya. Dari sisi SDM-nya itu akan dilihat juga. Berapa SDM yang bekerja di situ. Kemudian orangnya itu apakah itu dalam negeri, apakah itu mengambil dari luar negeri. Ya, itu akan dinilai, ya akan diverifikasi berapa komponennya. Kemudian akan dilihat juga terkait tentang processing. Ya, processing-nya. Processing-nya, ya. Teknologinya. Ya. Ya, teknologinya itu dari mana? Ya, alat-alatnya, ya alat-alatnya itu dari mana? Apakah itu alat-alat itu juga TKDN-nya tinggi atau tidak? Ya. Ataukah alat-alat itu justru banyak dari luar negeri? Ya. Nah, dari verifikasi di lapangan itu nanti akan dikompilasi ya, dikompilasi berapa total nilai TKDN dari satu produk ini. Iya, iya. Mungkin akan berbeda ya, dari perusahaan yang sama tapi produksinya macam-macam ya, itu kan mesti ada apa itu namanya beraneka ragam juga, mesti akan berbeda ya. Dari tas, dari sepatu, kan juga dari bahan bakunya beda juga. Ini. Nah ini yang apa itu namanya yang perlu diketahui oleh apa itu namanya pemirsa semua. Ini. Nah kemudian memang kalau kita evaluasi dari jumlah IKM kita yang 90 ribu lebih ya, itu masih sedikit sekali yang mengurus TKDN. Oh, berapa persen? Padahal gratis loh Mbak. Oh, saya pikir ada biayanya, ternyata gratis. Kalau industri kecil masih gratis. Jadi ayo untuk mengurus supaya apa? Supaya itu nanti bisa banyak manfaatnya kok ya. Banyak banyak manfaatnya. Jadi sudah waktunya untuk mengurus itu. Dan kalau misalnya nih apa kursi ini misalnya, kursi mau ikut pengadaan barang dan jasa dari pemerintah ya, itu pasti akan dilihat berapa persen nilai TKDN-nya. Kalau dia tidak punya sertifikat TKDN, itu akan dilewati, tidak akan dibeli. Dari pemerintah itu tidak akan dibeli karena itu sudah ada aturannya. Nah, ini kan rugi ya, itu barangnya bagus tapi karena tidak ada sertifikat TKDN akhirnya tidak terbeli juga. Padahal kalau produknya bagus tidak ada TKDN tidak terbeli. Wah, ini harus segera. Iya, harus segera. Makanya dari Kiwa sudah mulai tertarik kan untuk sertifikat TKDN. Nah, ayo untuk IKM-IKM yang lain segera mengurus TKDN. Kalau misalnya ada kesulitan bagaimana caranya, datang saja ke kantor, ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Iya. Di Jalan Kusuma Negara. Sudah pernah belum ke sana Mbak Indri? Nanti saya akan segera ke sana Bu. Iya, saya tunggu ya. Jadi ini pemirsa, apalagi untuk pelaku industri kecil menengah ya, jangan manfaatkan kesempatan ini karena memang ternyata tadi dalam pikiran saya, dalam gambaran saya ini akan ada biaya-biaya. Ternyata gratis. Untuk industri kecil gratis. Untuk industri kecil gratis. Dan ini juga kalau misalnya bingung silahkan langsung datang saja ke kantornya. Akan kita bina, dampingi. Dibina, didampingi, kurang apa lagi ya. Pokoknya bisa kalau udah ada TKDN tuh sama sekali gak ada ruginya. Justru nanti seperti pengalaman Pak Ivan sendiri, nanti justru akan banyak sekali mendapatkan manfaat. Dan bahkan nanti peluangnya akan jauh lebih besar ya. Keren-keren. Jadi pemirsa yang belum mengurus TKDN, segera saja mengurus TKDN. Insya Allah nanti akan lebih luar biasa ya untuk develop bisnisnya. Baik, saya ke Pak Sinar lagi. Pak, kalau dilihat dukungan dari DPRD dalam program P3DN ini sudah sejauh mana, Pak? Ya, makasih Mbak Indri. Jadi saya kira apa yang disampaikan oleh Kusam tadi ya, tentang sertifikasi TKDN ya. Saya kira ini yang memang perlu untuk kemudian lebih disebarluaskan, disosialisasikan ke IKM-IKM kita. Ya. Karena mungkin
kurangnya sosialisasi, kurangnya informasi, sehingga banyak IKM kita mungkin juga belum tahu. Apalagi tadi bisa menyampaikan ternyata gratis, ngurus ya, sertifikasi TKDN itu ternyata sangat mudah dan juga gratis. Nah, kan, gitu. Bahkan kemudian banyak fasilitasi-fasilitasi lainnya, tadi ada pendampingan, kemudian kalau nanti sudah bersertifikasi, banyak fasilitasi-fasilitasi program dari pemerintah ataupun kemudian bahkan dari pihak-pihak lain ya, pihak-pihak lain yang kemudian karena produk itu sudah tersertifikasi yang kemudian ya mungkin banyak pihak-pihak eksternal di luar pemerintah yang kemudian juga tertarik untuk bagaimana ikut mensupport atau ikut juga memotivasi produk-produk IKM kita yang sudah bersertifikasi TKDN tadi ya. Ya, saya kira tentu kami DPRD juga sangat mendukung, sangat mendorong ya, terutama Dinas Penelitian Perdagangan ini lah. Saya kira ya sudah saatnya tentu tadi Bu Sam menyampaikan persentasenya masih kecil ya Bu Sam ya yang bersertifikasi. Sehingga saya kira ini perlu juga ditumbuhkan sebuah kesadaran bagi IKM kita untuk ayo bareng-bareng, ayo rame-rame ya, kita apa, kita proses, kita apa, daftarkan produk-produk kita untuk dapat mendapatkan sertifikasi TKDN tadi, sehingga harapannya ya akan semakin banyak IKM kita yang tersertifikasi TKDN ya, tentu ini juga akan memberikan dampak yang positif bagi kelangsungan produktivitas usaha mereka. Iya, karena memang nggak ada ruginya ya Pak sebenarnya, udah mudah, gratis dan menguntungkan. Jadi segeralah ini diurus untuk sertifikat TKDN ini ya. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Srawung Karya Bakul.
mengajak warga masyarakat Yogyakarta untuk bangga buatan Indonesia. Mari kita cintai produk buatan dalam negeri, khususnya produk IKM atau UMKM. Dengan membeli dan menggunakannya, agar perekonomian semakin maju dan masyarakat sejahtera. Anda masih bersama kami dan kita masih ngobrolin satu hal yang sangat menarik, yaitu peningkatan penggunaan produk dalam negeri P3DN di DIY ya. Saya ke Bu Syam terlebih dahulu. Okay. Bu Syam, kalau peran dari dinas sendiri terkait dengan sosialisasi, karena memang IKM sendiri di Jogja ada banyak banget, 90 ribuan ya Bu. Ya. Betul. Ini sosialisasi yang sudah dilakukan dinas apa saja nih Bu? Kalau untuk di Pemda DIY itu sudah ada SK dari Gubernur terkait tentang tim P3DN. Iya. Jadi tim P3DN itu terdiri dari beberapa OPD ya, yang diketuai oleh Bapak Sekda dan Disperindak selaku Ketua Harian. Nah kemudian kita ada sosialisasi terhadap ke masyarakat, masyarakat yang pertama masyarakat, karena masyarakat itu juga sebagai konsumen. Iya benar. Jadi IKM memproduksi suatu produk, ya itu kita mensosialisasikan bagaimana masyarakat kita itu bangga terhadap buatan Indonesia. Jadi bagaimana masyarakat itu bisa mulai mencintai. Kemudian kalau dia sudah cinta, dia tidak akan sungkan-sungkan untuk membeli ya. Kemudian kalau sudah dibeli ya kita harus bangga dengan memakainya. Iya. Nah kemudian terhadap tadi masyarakat, kemudian terhadap pemerintah. Pemerintah kan tadi juga konsumen juga ya. Konsumen juga, bagaimana kita juga mensosialisasikan kepada OPD-OPD ya, terkait tentang pengadaan barang dan jasa untuk memprioritaskan produk dalam negeri. Yeah. Nah kemudian kita meninjau kepada industri kecil menengahnya sendiri. Bagaimana kita memperkuat IKM-nya dengan sosialisasi, dengan bantuan bahan baku, dengan bantuan peralatan, ya, kemudian bantuan pendampingan, pelatihan, ya, itu sudah luar biasa kita lakukan, ya. Nah, kemudian terkait tentang fasilitasi juga bagaimana mendorong IKM itu tadi ya untuk mendapatkan sertifikat, sertifikat TKDN, ya. Ini juga kita lakukan terus menerus bagaimana peran Disperindak Daerah Istimewa Yogyakarta untuk program P3DN. Nanti ke depan kita akan mempertemukan nih yang namanya business matching. Wah, business ini matching seru ini business matchingnya. Bisa siap-siap nih pemirsa. Betul. Jadi business matching nanti akan kita temukan. Ya, akan kita temukan OPD-OPD ini yang punya duit nih ya, istilahnya yang punya anggaran ya. Itu dengan yang sudah ber-TKDN. Okay. Ya, sudah ber-TKDN yang tentu juga nanti kita dorong dia juga sudah ber-e-katalog. Ya, sudah masuk di e-katalog. Nah, nanti dia akan mempromosikan supaya anggaran yang ada di OPD-OPD ini, misalnya ada alat tulis kantor ini yang banyak menyediakan. Ya, menyediakan itu di mana saja gitu kan. Kemudian seragam batik misalnya, seragam batik ini kan banyak IKM-IKM nih yang sudah memproduksi kain batik ya. Tetapi berapa persen yang sudah dia mengurus ya, sebenarnya TKDN-nya berapa persen. Nah ini yang akan kita dorong adanya business matching antara produsen dengan konsumen. Jadi akan ketemu, kemudian akan terjadi transaksi dan tentu saja akan meningkatkan nilai tambah bagi industri kecil menengah. Iya, sebenarnya berapa lama sih Bu untuk mengurus TKDN ini? Apakah cukup lama? Kalau TKDN ya tergantung sih juga ya. Jadi IKM-nya seberapa cepat. Misalnya Pak Isan ini kalau misalnya sudah dikasih persyaratannya, berapa cepat dia akan
Memenuhi itu nyeh. Nah, kalau ini lama ogah-ogahan ya bisa ya, lama juga. Lama juga ya, tergantung IKM-nya sendiri ya Bu ya. Saya kira enggak gitu lama ya, Pak Ivan berapa lama kemarin? Pak Ivan berapa kemarin lama? Kemarin itu ada satu produk yang cuma dalam hitungan bulan ya, 3 bulan ada satu produk. Cepat juga ya? Iya, ada itu paling cepat, sisanya ada yang 6 bulan. Mm-hmm. Jadi setiap produk berbeda karena sesuai dengan keperluan apa namanya dokumennya seperti itu. Baik. Jadi kalau kita menyediakan dokumen dengan cepat juga, nanti proses TKD-nya juga akan mengikuti cepat. Lebih cepat juga. Kalau kita berlama-lama ya nanti. Itu pun masih untungnya ada pendamping ya. Jadi kalau kita memberikan dokumen ada yang kurang, dia akan kasih tahu kita. Yang ini kurang bisa ditambahkan lagi datanya seperti itu. Wah, keren sekali ya Bu, ini ada pendampingan ini. Jadi kayak misalnya tidak berulang, kalau misalnya ini sudah diserahkan ternyata kurang harus ngulang lagi gitu ya. Ada pendampingan ini. Betul. Manfaatnya luar biasa ya. Dan kelihatan mereka profesional. Jadi mereka ramah, komunikatif seperti itu. Itu yang saya rasakan dapat pendampingan. Jadi kita juga nyaman kan ya. Iya, saya pikir berurusan sama pemerintah kan kaku seperti itu. Enggak. Sekarang udah dibikin nyaman semua ya Bu Syafi. Oh iya, Mbak Indri kan nyaman juga ya dengan saya. Seminggu udah ketemu 3 kali nih sama Bu Syafi. Iya. Baik, kalau tadi Bu Syafi menyampaikan program-program dari Disperindak ini banyak sekali ya untuk P3DN ini dan juga TKDN ini. Kalau dari legislatif sendiri, ini dukungannya sendiri terkait dengan masyarakat, kemudian pelaku usaha, sejauh mana dukungan terkait dengan P3DN ini untuk mensukseskan P3DN ini, Pak Sinar? Ya, makasih Mbak Indri. Ya, kami dari DPRD tentu ya selalu, kami ini intens komunikasi melalui rapat-rapat kerja dengan mitra kerja dalam hal ini dinas, salah satunya di Disperindak ini ya. Kami tentu terus berusaha untuk bagaimana yang pertama ya mensosialisasikan kebijakan-kebijakan pemerintah, salah satunya apamanya ini tadi berkaitan dengan TKDN. Sertifikasi TKDN ya. Ini bagaimana kemudian bisa tersosialisasikan ke masyarakat, baik masyarakat umum ataupun selaku konsumen ya, juga masyarakat IKM kita ya. Karena sosialisasi ini sangat penting ya. Jadi karena kadang kurangnya sosialisasi ini kemudian programnya pemerintah ini karena kurang tersosialisasikan, akhirnya masyarakat nggak ngerti, akhirnya juga masyarakat banyak yang belum memanfaatkan program itu ya. Salah satu contoh tadi dari 90 ribu sekian baru sekian persen ya, kecil, masih kecil lah. Nah ini kecil ini juga bisa harus kita cari ya. Kecil ini karena apa? Karena masyarakatnya memang belum tahu, atau masyarakat IKM kita itu ya masih budaya malas, atau mungkin mindsetnya masih wah kalau ngurus sertifikasi itu ribet, lama, bolak-balik dan lain sebagainya. Ini juga perlu untuk dicari tahu ya. Nah, sehingga harapannya dengan kita mengetahui situasi perilaku IKM kita ya, kemudian pemerintah harus melakukan apa kan begitu, agar supaya tumbuh kesadaran dari IKM kita untuk mengurus sertifikasi TKDN ini. Sehingga harapannya kalau kemudian tersosialisasikan, kemudian muncul kesadaran dari masyarakat ya, apa yang menjadi mungkin target capaiannya programnya Bu Syam di Dinas Perindustrian Perdagangan ini akan tercapai. Kemudian selain itu ya banyak sekali fasilitasi-fasilitasi dalam rangka untuk kita mendorong, mensupport, menyemangati para IKM kita. Tadi Bu Syam juga sudah menyinggung. Jadi programnya Dinas Perindustrian Perdagangan ini sekarang juga tidak hanya sekedar sosialisasi-sosialisasi, tapi juga ada bimbingan teknis, ada kemudian juga diberikan bantuan hibah alat dan lain sebagainya. Saya kira ini juga dalam rangka keseriusan pemerintah daerah yang hadir di tengah-tengah masyarakat ya, untuk bisa memahami betul situasi masyarakat kita saat ini seperti apa, yang kemudian melalui program-programnya pemerintah ini harapannya menjadi sebuah solusi bagi mereka ya. Ini saya kira bagian dari komitmen DPRD dan juga dari pemerintah dalam hal ini Dinas Perindustrian Perdagangan. Kami berusaha betul program-programnya dinas sekarang ini ya seminimal mungkin tidak membebani masyarakat ya. Jadi masyarakat bagaimana kemudian
ya diberikan banyak kemudahan-kemudahan melalui tadi pelatihan ataupun fasilitasi-fasilitasi lainnya. Iya, iya, luar biasa ya supportnya. Dan tanpa terasa Bu Syam, Pak Sinar, dan juga Pak Ivan, kita tuh ngobrol udah 1 jam ya terkait dengan P3DN ini nih. Saya mengucapkan terima kasih Bu Syam, Pak Sinar, dan juga Pak Ivan. Selama kurang lebih 1 jam ini kita sudah menyemangati masyarakat Yogyakarta untuk membeli produk-produk lokal, dan juga menyemangati para IKM untuk segera mengurus TKDN karena banyak sekali manfaatnya ya. Sekali lagi terima kasih, dan juga mengucapkan terima kasih pemirsa yang sudah bersama kami selama 1 jam ini. Dan ketemu lagi kita di acara selanjutnya. Tentu saja ini adalah acara yang sangat spesial, persembahan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya, tentu saja masih di acara Srawung Karya Bakul. Dan saat ini kita berada di Mayosotis Coffee and Eatery. Saya Indria Sanso pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan baik selanjutnya. Kita sambut Delailah.